Sebagai langkah untuk mewujudkan persatuan antar umat Islam, Takmir Masjid Agung Madaniyah Karanganyar Jawa Tengah menggelar kajian Ahad pagi bersama Ormas Islam. Ribuan jemaah menghadiri kajian Ahad pagi di Masjid Agung Madaniyah Karanganyar di Jalan Lawu nomor 387 Badran Asri, Cangaan, Karanganyar. Program kajian Ahad pagi ini dimulai sejak awal Ramadan, diisi perwakilan Ormas Islam di Karanganyar, termasuk dari Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Menurut Takmir Masjid Agung Madaniyah, Dr. Andes Sutarman, MPD, dengan melibatkan semua Ormas Islam ini akan menjadi pemersatu umat, utamanya di Karanganyar. Semaksimalnya untuk mengakomodir semua organisasi Islam yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dan insya Allah menjadi pemersatu umat di Kabupaten Karanganyar. Pimpinan MTA Perwakilan Karanganyar, Ustadz Sunarno Esos M. Hum, menyambut baik adanya kajian Ahad pagi ini. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam membina umat. Diberikan kesempatan untuk tablik di Masjid Agung ini. Itu merupakan salah satu bentuk kebersamaan kita, mudah-mudahan ini tetap terjaga, sehingga ada kebersamaan, kerukunan dalam membina umat khususnya di Kabupaten Karanganyar. Harapan kedepannya melalui kajian ini betul-betul menjadi pemersatu umat dan mewujudkan Karanganyar tentram, damai, dan sejahtera. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Lukman, MTA TV.